Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Garasi Otomotif. Kali ini kita masih akan mengupas masalah meringkas pengapian jenis DC ya, atau ini pada spek 125, karena yang kemarin kita buat video pertamanya atau part pertama masih ada yang kebingungan masalah warna kabel yang sudah berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan posisi dan warna kabel aslinya ya. Oke, langsung saja. Di sini sudah kita siapkan ini soket buat kabel dari spool, ini soket Kipro, dan ini soket CDI ya. Langsung saja kita mulai dari soket CDI dulu. Dari soket CDI yang kita gunakan hanya 4 kabel ya. 4 kabel meliputi kabel hijau untuk massa, dan ini kabel hitam strip kuning, kalau yang aslinya ya hitam strip kuning, cuman ini saya ganti hitam strip putih ya. Makanya kalian jangan gagal paham dari segi kabel, bisa kalian posisikan begini. Dan di bagian sini ada kabel api masuk dari kiprok ya. Dia ada di posisi tengah bagian belakang ya. Kalau pinnya ini dari depan kalian hitung, dan di sini ada kabel pulser. Pulser langsung kita hubungkan ke pulser. Oke. Bisa kalian lihat, atau jika kalian ingin menandanya silakan kalian screenshot. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang soket kiproknya. Soket kiprok di sini kita masih menggunakan 4 kabel. Cuman kalau kalian tidak menggunakan lampu, boleh kalian abaikan kabel yang warna kuning ya. Ini kalau mau kalian screenshot. Dan di sini kita juga menggunakan aki, karena ada sebagian CDI yang bisa tahan tanpa aki, dan kebanyakan CDI harus menggunakan aki untuk pengapian DC agar normal ya. Dan untuk perakitannya seperti biasa, ini kabel putih dari yang menuju ke kiprok. Bisa kalian lihat kabel putihnya ini langsung ke bagian spool ya. Nah, ini saya buka dulu. Ini dari kiprok dan ini dari spool ya. Nanti kita pasang ini dari kiprok untuk kiprok. Maaf, ini saya ini kan lagi ya. Ini untuk kiprok, berarti yang kabel putih ini kalian boleh pakai soket seperti ini jika kalian punya, atau boleh bisa langsung kalian sambungkan. Ini warna putih, langsung kalian hubungkan ke kiprok. Dan hijau dari spool nanti bisa kalian gabungkan semua ya, dari CDI, dari kiprok, kemudian kalian tempelkan ke bodi kendaraan agar masanya seimbang. Oke, ini yang dari spool saya tempelkan ke kiprok. Oke, jika sudah begini,
kalian ambil soket CDI nya pada soket CDI ini kabel masa warna hijau juga bisa kalian sambungkan pada masa yang tadi sudah kalian gabungkan dari spool dan dari kipro. Dan untuk api keluar dari kipro, kabel putih untuk api masuk dari spool dan merah api keluar. Ini bisa langsung kalian, jika tanpa menggunakan kunci kontak, bisa langsung kalian sambungkan ke merah pada CDI ya. Dan jika kalian menggunakan kunci kontak, ini bisa kalian putus sebagai kunci kontak ya. Karena ini api masuk, ini api keluar dari kipro kemudian masuk ke CDI. Inilah yang berfungsi sebagai kunci kontak. Dan yang merah ini jangan lupa kalian sambungkan pada positif aki. Oke. Dan yang warna biru ini untuk pulser. Langsung kalian sambungkan pada bagian pulser di sebelah kiri bak magnetnya. Oke, langsung kita pasangkan. Ini langsung kita pasangkan kabel putih dan hijau ya untuk spool. Pada bagian spool, kemudian kita pasangkan juga bagian kabel pulser ya, biru strip kuning. Untuk masalah kabelnya terserah kalian mau ganti warna apa, yang penting intinya kalian harus tahu posisi pin pada soket. Untuk jenis warna kabel terserah kalian. Dan jika kabel pulser dan warna putih dari spool sudah tersambung, ini saya copot dulu biar kalian mengerti. Warna putih, warna hijau ya, warna biru ya. Oke. Ini kabel pulser dari spool, ini kabel putih dari spool untuk menuju kipro, dan ini kabel masa atau ground. Kita mulai dari bagian kipro. Kabel putih dari spool langsung kita pasangkan pada bagian kipro ya, agar kalian mudah paham. Kemudian yang hijau atau masa kita pasangkan ke masa, cuma nanti kita gabungkan juga ada yang masa dari CDI biar sekalian atau satu tempat. Jika kalian masih menggunakan lampu, ini warna kuning untuk lampu. Dan jika kalian menggunakan lampu LED atau LED, kalian harus menggunakan kabel merah karena lampu LED memiliki daya 12 volt. Jadi harus stabil. Kalau untuk penggunaan lampu biasa, kalian gunakan kabel kuning ini. Tapi jika tidak menggunakan lampu, abaikan. Kita pasang dulu soket kipro-nya. Oke. Kemudian kita coba dulu. Kipro sudah mengeluarkan percikan, kemudian kita pasangkan untuk soket CDI-nya. Jangan lupa ke dari kipro, ini di sini kita menggunakan aki juga. Dari kipro yang warna merah ini kalian sambungkan untuk aki terlebih dahulu untuk pengisian. Selain berfungsi sebagai kunci kontak atau api masuk, ini juga berfungsi sebagai pengisian ya. Kemudian jika kalian menggunakan saklar, di sini bisa kalian pasangkan saklar antara kabel merah CDI dan merah daripada
kiprok ya. Kalau tidak menggunakan saklar bisa langsung kalian sambungkan. Oke. Kemudian pada bagian soket CDI juga, ini kabel closer yang tadi kita sambungkan sebelah kiri langsung kalian sambungkan pada soket CDI. Dan yang hijau ini adalah kabel massa, kalian satukan aja pada yang kita sambungkan tadi. Kemudian massa dari baterai juga boleh kalian satukan ya. Kita buka dulu. Ini massa dari aki juga kalian satukan. Terserah mau kalian letakkan di mana, kalau yang penting harus kalian tempelkan di bodi kendaraan ya. Posisinya di mana terserah kalian. Oke, jika sudah, dan ini kabel untuk api keluar ya, yang aslinya hitam strip kuning. Oke, langsung kita pasangkan pada CDI. Ini agak rumit karena kabel bawaannya tidak kita lepas, hanya sebagai media contoh lah. Oke, kita taruh dulu akinya ke bawah. Kemudian kita coba, ini sudah ada petikan, ini yang menuju ke arah coil ya. Ini buku coil, langsung kita sambungkan. Kemudian kita hidupkan kendaraannya, kita pasang busi dulu. Tadi kita lepas businya agar memudahkan saat kita uji celah, uji engkol biar ringan. Oke, langsung kita hidupkan. Jika kalian ingin membuat kunci kontak, boleh kalian pasang di bagian sini antara CDI dan kabel merah CDI dan kiprok ya. Nah, ini kalau ingin kalian hidupkan, kalian sambungkan. Jika ingin kalian matikan, kalian lepas. Catatannya, kalau untuk aki langsung kalian buat permanen yang dari kiprok, yang kalian lepas cukup dari CDI saja. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas. Jika kemarin masih ada yang bingung tentang warna kabel, ini saya rasa sangat-sangat jelas ya. Ini bisa kalian screenshot. Dan ini untuk soket CDI-nya. Ya, ini yang dari depan. Nah, kalau kalian ini untuk arah ke karburator, jadi boleh kalian abaikan. Yang kalian gunakan hanya 4 kabel. Ya, 4 kabel. Dan untuk spoolnya, jika menggunakan pengapian total loss, ini kabel putihnya nggak usah kalian gunakan karena arus untuk CDI nanti akan diambil dari aki. Kalau untuk total loss ya, total loss biasanya dipakai untuk ajang kereta bore up untuk balapan agar putaran lebih enteng ya. Oke, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu.
Dan jika masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.